pertama kali kita menciptakan ide ini berawal dari keinginan kita untuk menciptakan sebuah mobil berteknologi yang beda dengan tim-tim riset mobil lainnya, di mana tujuan pertama kita adalah untuk hasil karya sendiri, kemudian mobil tersebut bisa kita produksi atau kita kembangkan lagi hasil salah satu teknologinya tadi. Keinginan kita, makanya kita mencoba untuk mobil riset yang kita perjuangkan selama 2 tahun adalah karena kita ingin menciptakan mobil nasional. Ini murni listrik. Untuk tim awal pengembangan ini sekitar 8 orang. Terus sekarang bertambah sekitar angkatan baru, mahasiswa baru, ya sekitar 25 orang lagi. Untuk riset kontrol kita memakan waktu sekitar 2 tahun. Sementara untuk mekanikal itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Estimasinya kurang lebih sekitar 70 juta. Mobil ini kita konsepkan dengan controller buatan sendiri, hasil riset dari tim, kemudian mobil bisa dikendalikan dengan kendali Android. Seperti starter mobil, kita pakai password, kemudian di tablet Android bisa kelihatan speedometer, ngecek akinya, serta instrumen-instrumen lainnya. Penggeraknya dari motor listrik, 800 watt kali 2 berarti 1,6 kW, kemudian motor listrik dikendalikan oleh sebuah controller hasil riset dari kita. Kalau waktu pengoperasian, ini harus mobil dalam keadaan hidup dulu, Mas Sol. Sebenarnya kita posisi menaruhnya teknologi kontrol ini di belakang adalah untuk edukasi. Tepatnya kontrol ini ditaruh di diletakkan di samping ini. Kita belum pernah berfokus untuk mengejar menang di dalam sebuah kompetisi. Kita hanya saja untuk fokus pada riset, kemudian pengujian hasil riset itu di pada lomba, bukan pada kita untuk kejar menang di suatu lomba. Jujur kita akui kita baru pertama kali ikut kompetisi nasional dan itu tidak juara. Namun kita sangat bangga atas prestasi yang kita dapatkan, yaitu belum adanya teknologi mobil yang seperti kita kembangkan di dalam kompetisi itu. Kita mengembangkan kontrol buatan sendiri, kemudian mobil bisa dikendalikan pakai Android. Jadi pakai virtual steer yang seperti ada di Android. Kedepannya kita membutuhkan regulasi pendidikan yang jelas untuk riset. Karena sampai saat ini betapa banyaknya orang pintar tapi ternyata tidak totalitas dalam mengerjakan sesuatu. Benar-benar memimpikan kejayaan teknologi Indonesia di kedepannya.